Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan-jalan ke pasar raya, jangan lupa membeli sawi. Bertemu lagi dengan saya, Khairul Hakim bin Muhammad Jakartawi. InsyaAllah pada episode kali ini, kita bertemu dengan Habibana Muhammad bin Alwi Al-Haddad. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Darul Ilmi Wat Da'wah, Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum ya Habibana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Habibana? Alhamdulillah, bkhair, sehat, afiat. Pada sekarang ini timbul fenomena hijrah, yang mana ada artis hijrah, preman-preman hijrah, dan juga yang kita lihat ada nenek-nenek hijrah Habibana. Itu bagaimana menanggapinya? Dalam hal ini adalah bagaimana sudut pandang agama Islam terhadap fenomena tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi man walah wala haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita mengangkat tema hijrah ini mungkin karena ada kaitannya dengan Muharram ya. Hijrah itu bahasa yang sudah familiar, bahkan di Al-Qur'an disebut berkali-kali. Adapun fenomena mengenai hijrah yang kita lihat sekarang ini banyak terjadi di kalangan masyarakat itu sangat positif, bagus. Dan itu sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajar amma nahallahu anhu." Muslim yang sejati itu adalah muslim yang menjaga lisan dan mulutnya sehingga orang-orang lain, orang-orang di sekitar dia terpelihara, terjaga daripada gangguan lisan dan tangannya. Maksudnya lisan dan tangannya, mohon maaf. Kemudian Rasul melanjutkan, wal muhajir man hajara amanahallahu anhu. Adapun orang yang hijrah, berarti Rasulullah SAW sudah mengistilahkan hijrah itu adalah orang yang man hajar, orang yang berhijrah meninggalkan amanahallahu anhu dari apa-apa yang Allah larang perbuatannya. Jadi segala hal yang dilarang oleh agama ketika ditinggalkan oleh seseorang yang tadinya dia itu tinggal di hal-hal larangan tersebut, kemudian dia tinggalkan, dia tobat, berarti dia hijrah dan itu sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Apakah padanan hijrah itu tidak lebih bagus taubah gitu? Bagaimana ya Habibana? Hijrah itu lebih luas daripada taubat. Hijrah itu bisa saja seseorang itu memang pindah dari satu tempat ke tempat lain. Pindah dari satu kebiasaan ke kebiasaan lain yang lebih baik. Hijrah dari rumahnya menuju pesantren untuk belajar. Ataupun hijrah dari tempat yang banyak transaksi haram, kerja, dia pindah ke pekerjaan yang lebih baik. Nah, itu hijrah. Jadi hijrah itu lebih luas daripada taubat. Nah, adapun taubat itu lebih spek, dia lebih kepada kepribadian seseorang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan, ada syarat-syaratnya kan. Jadi kalau hijrah itu meninggalkan sesuatu, tapi kalau taubat ada syarat-syaratnya, ada ketentuannya. Sehingga orang yang melaksanakan taubat bisa disebut hijrah, tapi enggak semua orang hijrah itu berarti dia taubat. Oh, jadi umum hijrah. Lebih umum hijrah daripada taubat. Hijrah pertama kali itu ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon diceritakan ya Habibana terkait hijrahnya Rasulullah. Siapa orang yang pertama kali hijrah begitu kan? Ulama terdapat perbedaan pendapat antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan orang yang pertama kali hijrah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagian ulama yang lain mengatakan yang pertama kali hijrah adalah Nabi Allah Lut alaihissalam. Nah, itu sebelum Rasulullah SAW. Adapun di zaman Rasulullah, orang yang pertama kali hijrah adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Hijrah bersama keluarganya. Al-Imam Al-Baihaqi radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis, ada seorang sahabat memberikan kabar kepada Rasulullah SAW ketika Sayyidina Utsman bersama istri beliau, putri Nabi Muhammad Sayyidah Ruqayyah, hijrah ke bumi Habasyah. Sahabat ini mengabarkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasul mengatakan, "Inna Utsman la awwala man hajar bi ahlihi ba'da Lut." Sesungguhnya Utsman adalah orang yang pertama kali hijrah bersama keluarganya setelah Nabi Allah Lut alaihi salam. Nah, jadi di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu berfirman, "Inni muhajirun ila rabbi." Aku adalah hijrah
menuju Tuhanku, menuju agama Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sesuai di Al-Qur'an Allah sebutkan seperti itu. Dan itu ulama mengatakan sebagian itu adalah Nabi Ibrahim, sebagian lain mengatakan itu adalah Nabi Allah Lut alaihi salam. Ya alhamdulillah, kalimat hijrah adalah umum sedangkan taubah adalah spesifik. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan menggores lebih dalam terkait makna hijrah tersebut. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.